Serigala Riders itu all about Om Gareng, Om Wisnu Gareng, ya kan. Jadi Om Gareng ini bikin program yang namanya The One Nose, NOK. Sudah berlangsung 3 kali dan tahun ini 2019 ternyata No One Knows memberikan kehormatan buat anggota-anggotanya yang diajak kali ini, karena banyak yang gak diajak ternyata pada sakit hati untuk bisa gabung dalam satu perjalanan adventure yang penuh dengan misteri, penuh dengan tantangan yang kita gak tahu apaan tantangannya gitu kan. Jadi semuanya penuh dengan tanda tanya, kita gak tahu. Udah jadi kebiasaan No One Knows kalau semua dari kita belum pernah tahu jalur yang akan kita lewati. Perjalanan dimulai melalui jalan perbukitan yang terjal di Desa Rumpin. Ini merupakan jalan potong menuju Raya Cigudeg. Sayangnya, ketika jarak belum jauh, salah satu motor Serigala Rider mengalami masalah teknis. Rem belakang motor Rizky tiba-tiba tidak berfungsi. Beruntung ada bengkel sederhana di Cigudeg. Selang nggak bakar, bicar, motor, kalian di jalan kayak longgaman. Sekarang kita ada di daerah Cigudeg. Perjalanan baru banget, baru mulai, belum apa-apa. Cuma tadi ada satu kawan kita yang trouble. Tali rem belakangnya kebakar, dia harus diganti dulu. Mumpung kita keluar ke jalan raya yang agak gede, jadi kita cari bengkel, karena memang kalau di dalam-dalam nggak semua bengkel punya. Ini lagi dibenerin motornya. Nah, sambil nunggu, kita santai-santai dulu. Dan Indonesia kan negara tropis ya. Ini udah mulai masuk musim hujan, tapi cuaca hari ini masih panas, terik. Paling enak pemenang. Sambil nunggu kita minum es kelapa. Ini di mana-mana nyarinya gampang, tapi cari yang enak susah. Dan kebetulan kita dapat ini es kelapa mang keju. Di daerah Cigudeg, tepat di seberang situ. Ini ada situ di seberang. Ini es kelapa pakai gula aren. Gula arennya nggak kaleng-kaleng. Tadi lagi direbus tuh, masih panas tuh, masih meruap tuh di situ. Jadi mantep banget. Cuma punya gue udah habis. Udah kenyang. Dahaga udah lepas lah ya, dan enak banget emang. Ini punya kawan kita, Om Rizky Bun, yang lagi benerin motornya. Jangan kita apa-apain ya, tapi ini seger banget liat tuh. Setelah menunggu lama, akhirnya Serigala Rider melanjutkan perjalanan. Mereka menusuk ke sisi timur, menyusuri jalan-jalan desa sebelum mencapai Citorek, Banten. Dan ini bukan jalur utama yang digunakan banyak orang yang ingin menuju Citorek. Karena itu, Serigala Rider harus meraba arah tujuan. Kita dari bawah. Berarti tadi kayaknya ada yang juga. No One Knows memang selalu mencari rute-rute baru. Rute-rute yang tidak biasa. Sekalipun jalan kecil dan curam, berbatu bahkan tanah, tidak dihiraukan. Oh. Kasihan nanti warga. Ini kalau kita lanjutin, di atas pasti ada kampung. Lihat airnya tuh, jernih. Nggak jauh dari Jakarta, tapi mahal. Sudah menjadi hal biasa dalam No One Knows. Ketika berada di tengah perjalanan yang entah di mana, mereka selalu menemui pemandangan indah dari sudut-sudut pandang yang tak banyak orang mengetahuinya. Menikmati sudut keindahan sambil memompa adrenalin juga menjadi permainan ala mereka. Menuruni bukit, menapaki single track, adalah perjalanan membahagiakan bagi Serigala Riders.
kita ketemu sebuah gerbang baru di Pegunungan Halimun. Itu merupakan gerbang Halimun yang baru pertama kali kita temui. Hampir semua dari kita baru tahu bahwa kok di sini juga ternyata ada gerbang Halimun. Jadi beberapa ada gerbang Halimun dan beberapa udah pernah kita temui dan kita masuki. Ya ini merupakan yang baru. Jadi kita sempat berhenti di situ untuk istirahat dan menikmati momen yang ada. Gunung besar. Lebih besar Pangrango. Iya. Luasnya berapa gunung ini? Taman Nasional Halimun? Halimun. Yang kita tahu Gunung Bunder. Dari Cijeruk situ juga ada kayaknya. Cijeruk? Iya. Cijeruk nggak ada. Beda. Yang bisa dilalui cuma ini satu. Gunung Bunder, Cipta Gelar yang mau Cipta Rasa tuh. Dan sekarang kita di daerah Cisarua. Bukan Cisarua Puncak. Ini Cisarua belahan lain. Gue sendiri nggak tahu ada di mana. Tapi yang pasti kita bakal ngelewatin ini nih. Pintu masuk, salah satu pintu masuk Taman Nasional Gunung Halimun. Biasanya kan orang-orang taunya Cikaniki gitu ya. Nah ini ternyata di Cisarua juga ada gitu. Dan kalau dilihat dari jalannya, ini jalan warga gitu. Barusan juga ada mobil bawa material lewat. Terus sepanjang jalan juga ketemu sama warga. Tadi juga sempat nanya di ada simpang 4 di depan sana. Kita mau ke arah Citorek nih. Kita mau lewat mau ke arah Citorek, kita lewat sini tanya. Lewat mana Pak kalau ke Citorek? Oh, lewat sini katanya. Jadi kita masuk. Sekarang sih jalannya masih gini nih, masih beton cor-coran ya kan. Tapi enggak tahu di ujung ntar kayak gimana jalannya dan cuaca men. Bentar lagi hujan. Nih kalau dilihat di ujung-ujung nih kayaknya udah mulai turun air, tapi di sini belum. Cuma kayaknya sih hari ini kita nggak akan selamat dari hujan. Jadi ya jalurnya syahdu lah. Ayo kita gas lagi. Guys, on the bike. On the bike. On the bike. Tradisi Noanos tuh mencari jalan-jalan yang dihindari atau bahkan peta navigasi bilang nggak ada jalur dan kita nggak punya target harus sampai jam berapa, makan siang di mana. Kita nggak punya target itu. Kita mengakhiri perjalanan juga bisa di mana saja tergantung kondisi atau tergantung keinginan para rider. Sekarang lagi ada di salah satu sungai yang melintasi Taman Nasional Gunung Halimun. Ini cukup besar sungainya dan ya karakter sungai di Indonesia memang gini ya, jarang banget kita nemuin sungai yang airnya jernih, bersih gitu. Nah biasanya ini karena pengaruh lumpur, terus mungkin juga di atas sudah hujan gitu ya. Jadi airnya seperti ini, tapi ini airnya dingin banget, seger banget. Wah. Dan ini salah satu kenikmatan yang bisa kita dapat ketika kita beradventure. Ketika kita berpetualang, meninggalkan jalan-jalan umum yang biasa dipakai oleh kebanyakan orang untuk menunjang aktivitas mereka, mungkin itu waktunya memang cepat gitu ya. Nah, kita memang harus niat, harus modal waktu dan niat untuk bisa keluar dari jalan-jalan yang lazim digunakan untuk menuju dari satu titik ke titik tujuan. Dan seperti yang gue bilang tadi di awal, kita menuju ke Sawarna dari arah Tangerang, BSD. Lewat Umpin, lalu turun terus ke arah selatan. Tapi ya lewat jalannya jalan-jalan desa, jalan kampung, yang masih sebagian dilintasi warga. Cuma nanti kita akan ketemu sama jalur-jalur kejutan yang kita nggak tahu ujungnya di mana nih, gitu. Jalurnya seperti apa. Tapi sekarang kita nikmatin dulu. Udaranya segar, hijau pemandangannya. Mendung, petir dari tadi udah nyambar-nyambar ya. Geluduknya udah bunyi, cuma airnya netesnya masih malu-malu. Jadi sebelum hujan, ntar kita cari warung, kita ngopi-ngopi. Gue mau nikmatin momen yang kayak gini dulu nih. Momen yang mahal, di kota nggak ada. Thank you.
waktu bukanlah parameter di Nuanus. Serigala bisa berhenti dimanapun. Jadi nanti kita keluar lagi dari sini. Dari sini masuknya ada yang apa namanya taman nasional. Keluarnya di sana pantai langsungnya gitu ya. Nah, waktu sore nanti kita isi lagi tuh, bonus lagi banyak jalur di situ. Ini hanyalah sebuah warung kecil, bukan rumah makan. Namun ibu ini bersedia memasak menu sederhana ketika serigala butuh mengisi perut. Pengalaman seperti ini jelas sulit ditemukan di tengah kota. Sebuah bukti bahwa orang-orang di desa punya sifat tolong-menolong yang sangat baik. Kelihatan muka sambel. Oke tuh. Jalan ini muter ya? Panas. Biasanya. Jalan utama. Kampung nak. Iya kampung. Iya kampung Jamang. Iya jadi salah. Itu Sarongwe. Oh. Terus CR, terus ke itu lebak situ Gunung Julang. Hujan reda. Serigala pun melanjutkan perjalanan. Karena tak terpaku dengan waktu, tanah lapang dijadikan arena bermain. Yes. Mereka penuh kesenangan. Jalan tanah dan berbatu menjadi licin akibat hujan. Namun beginilah tradisi Nuanus dimainkan. Pemandangan unik selalu menjadi bonus melimpah. Di bawah kaki halimun, mereka bisa memandang hamparan bukit dan gunung. Sungguh maha indah negeri di mata para serigala. Sekarang udah 5:30, udah mulai gelap. Kami tadi memang sedikit terhambat sama cuaca, hujan hampir 2 jam. Jadi kita berteduh dulu, lalu beberapa motor memang ada trouble dan ada insiden juga. Karena di sini 6 riders, merangkap sebagai kru juga. Jadi tadi sempat beberapa kali kita berhenti, kita ke bengkel juga karena ada satu ban depan yang memang apa ya, kondisinya nggak sesuai sama jalurnya, jadi harus diganti. Kita tanya ke beberapa bengkel tapi memang belum nemu. Los, habis tanya tuh kibun pun kita yang kagak gue ngakak dulu di belakang kibun orang bego. Dari tadi memang jalurnya masih jalur fun sih ya, makadam, lalu jalur ponblok seperti ini gitu. Mungkin tantangannya lebih pada jalan yang agak licin dan curam. Tadi banyak turunan-turunan yang curam dan licin. Beberapa aspal yang sudah kelupas. Cuma kita belum melewati jalur tantangan yang sebenarnya yang ada di ujung nanti. Dan kayaknya kita bakal melewatin itu malam. Jadi belum tahu jam berapa akan sampai, berapa lama lagi, yang penting enjoy aja, nikmatin aja, dan gaspol. Ini adalah jalan baru menuju Citorek. Dahulu, orang-orang enggan melalui jalur ini karena rusak dan berbatu. Tapi dalam setahun terakhir, jalur ini menjadi ramai. Bahkan jalur Citorek kini menjadi destinasi banyak bikers. Apalagi kalau bukan karena jalannya yang meliuk dan pemandangannya yang memesona. Serigala Rider pun masuk lebih dalam untuk mengetahui jalur baru yang sedang dibuka. Entah ingin ditembuskan kemana jalan itu. Namun yang pasti, di tengah jalurnya yang licin, terhampar panorama perbukitan yang begitu cantik. Hey, foto dulu, foto. Foto.
Hari sudah gelap ketika serigala tiba di Citorek Kidul. Sebuah perjalanan pendek yang begitu lama. Padahal, untuk bisa sampai di sini, umumnya hanya dibutuhkan waktu 4-5 jam dari Jakarta. Toh jaraknya hanya sekitar 125 km dari ibu kota bila menggunakan rute normal. Sekali lagi, Noanos memang bukan touring biasa. Ini adalah petualangan menyusuri jalan-jalan yang tak lazim digunakan banyak biker dan para pelancong. Di warung sederhana yang sejatinya sudah tutup ini, ibu penjual bersedia memasakkan menu sederhana untuk serigala. Oh iya, Cibusul longsor loh. Udah bisa lewatin loh, Bu? Belum. Hah? Jadi masih tutup jalur? Iya, yang 11 orang yang ke Timur. Bentar, ilahi. Yang nambang sama. Nasi hangat, mie instan, telur goreng, sayur nangka plus kerupuk, seolah rasanya tak kalah dengan restoran bintang 5 di tempat lain. Bagi petualang seperti serigala, menu seperti ini bagaikan makan di istana raja. Oh, nikmatnya hidup mereka. Berapa tahun? Angkatan tahun 2019. Perjalanan serigala masih jauh bila mereka ingin menyusuri jalur-jalur baru yang ingin diketahui. Awalnya kita merasa ketika kita melalui Citorek itu semuanya bakal aman dan kita bisa pusing speed, mempercepat laju untuk sampai ke remote area pertama yang akan kita cari. Tapi ini tidak. Jadi longsor telah meluluh lantakan hampir seperempat jalan baru yang ada di Citorek. Dan itu menjadi efek tersendiri. Anjir. Wah, gila ini. Ini air dari mana ya? Gokil, men, jalurnya. Jalurnya luar biasa. Kok bisa terangin ke dia nggak, kok? Lampu lo, terangin ke Cibun. Jalurnya, Niko, kameramen harus mengabadikan momen itu dengan turun langsung. Jadi kakinya penuh lumpur. Dia kelihatan paling kotor sendirilah. Lalu air bah di mana-mana dan itu epic. Kita juga melihat penduduk yang sedang melalui jalan itu benar-benar bersusah payah gitu. Kalau kita nggak terlalu bermasalah, karena motor-motor kita adalah motor-motor trail yang didesain memang untuk jalur-jalur yang rusak. Kita masih di Citorek. Dan memang tadi kita melewatin di luar ekspektasi sih ya, karena gue baru pertama kali datang ke sini, tapi dari cerita beberapa teman-teman ini memang daerah ini berkembang pesat, terutama setelah ada orang batu jatuh. Please, deh. Kondisinya kita lagi di jalur yang berlumpur gugur nih karena kemarin hujan dan ini bekas longsoran. Kayaknya kurang aman kalau kita lama-lama di sini, jadi mendingan kita on the bike dulu ya, guys. Lanjut dulu, yuk. Let's go. Cepat keluar dari sini nih, masih rontok terus. Boy. Lu jangan lo. Ini lumpur. Dia gila. Dia mau spinning bannya ke muka gue, lumpurnya. Orang gila dia. Ngapain lagi?
tuh men. Ini gila men, ini gila men. Ini perjalanan edan. Ini edan. Ya udah maju. Jangan digeber. Jalan Citorek yang belum lama dibuka dulu lantah oleh longsor. Di beberapa titik, konon telah menelan korban jiwa. Malam itu, tanah yang masih bergerak menjadi ancaman bagi serigala. Sungguh menegangkan. Tadi sepanjang siang sampai sore hujan deras. Kayak kita nggak tahu tuh di ujung nanti kayak gimana. Oh, lu lihat depan. Putus juga. Keren. Putus ya? Ngeri ya? No Anos. No Anos. Serigala Rider. No Anos. Aman, aman. Aman ya? Bos, es krim bos. Amin, tangan lu habis tuh. Malam semakin larut sementara roda-roda terus berputar. Jalan-jalan di pelosok desa disusuri dalam pekat dan basah. Serigala tidak pernah tahu kondisi setiap jalan di depannya. Bagi serigala, batas riding hanyalah laut. Mereka selalu yakin ada jalan, sekalipun celah kecil. Dan No Anos pastilah menyeret mereka masuk ke jalur-jalur yang tak terprediksi. Saya punya rute baru, dan itu menjadi pilihan. Nggak ada jalan di ujungnya. Nggak tahu ada jalan atau tidak, kita nggak tahu semuanya. Dan itu berarti kita harus naik ke atas gunung. Dari milih itu, kita semua sepakat milih jalan yang sama-sama kita belum tahu, dalam kondisi lembab, karena habis hujan, dan lintasannya licin. Mungkin kalau buat yang baru bermain, adventure, jalur kayak gitu memberikan, apa ya, rasa takut tersendiri. Nah, di sini juga punya jalan terus yang kita lihat kayak gini. Ini akan terus kalau kita mau ikutin jalannya. Oke. Tapi enggak, kita akan potong di tengah. Kita akan potong di tengah. Nah, di situ mulai enggak ada jalur. Di peta enggak ada jalan. Lalu ada sungai. Prediksi gue kita nyebrang sungai. Prediksi gue ya, kalau sudah gede tapi gede kalau di peta segede gini. Eh, sikat lah. Ya coba lah. Coba lah ya. Kita ya. Kita ke kanan. Ya, entah berapa kampung telah mereka telusuri. Konon, kampung yang mereka lintasi bukanlah kampung biasa. Penduduk setempat bilang, kampung-kampung yang dimasuki serigala adalah kasepuhan-kasepuhan lama yang ada di kaki-kaki Gunung Halimun di wilayah Banten. Harus keluar jalan deh, mau ikutin ini aja. Nggak, bukan, ya nggak tahu. Baik lagi nanti. Yang nanya gue lagi. Gue juga nggak tahu tadi. Tuh, ini biar kami dipikirin. Kita harus kemarin nih, keluar gini nih. Dan apa dia tuh Maros? Ari, iya jalan ke jalan, iya. Paling mana ke Gombong? Teras ke dia, weh. Oh, tutur ke jalan dia, weh, nyanya. Siap-siap. Jadi di tengah perkampungan yang sempit, kita masuk. Tapi kita berusaha untuk tidak mengganggu warga yang sedang beristirahat. Karena itu di tengah malam. Jadi kita jalan dengan pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara. Tapi bagaimanapun, 6 motor yang bergerak bersamaan itu membuat warga terbangun. Dan mereka terbangun ketika kita terperangkap di ujung kampung, di mana sudah tidak ada jalan lagi, di mana kita tidak tahu sebenarnya gang yang mana yang harus kita pilih agar kita tidak terjebak di kampung itu.
kita kemudian terhenti pada sebuah jalan di remote area. Beruntung pintu masuk jalur itu ada beberapa rumah warga. Lalu di rumah paling ujung ada warga yang masih terjaga. Itu kayak motor tadi ya? Ya gitu, motor lawan. Oh, hah? Ada juga kalau musim kemarau. Oh iya. Di satu titik itu ternyata memang kita nggak boleh untuk sama warga disarankan untuk jangan lah gitu. Karena memang situasinya jalurnya masih dan itu jalur perkebunan dan nggak ada penduduk lain di situ. Jadi kalau kenapa-kenapa kita evakuasinya juga agak susah. Dan kita akhirnya memutuskan untuk lewat jalur lain gitu. Nah, lewat jalur lain ini memaksa kita untuk berputar agak jauh. Lewat ini, Pak, lewat ini. Lewat ini, Pak. Tapi di jembatan. Di jembatan ya kan, Pak? Jembatan, ya. Iya, jembatan ya. Jadi nanti ketemu di bawah juga sama. Di satu titik kita ketemu sama jembatan yang baru saja selesai dibuat jembatan daruratnya. Karena jembatan aslinya bagian atasnya itu hilang tertelan oleh air bah. Dan ternyata sampai kita dapat informasi itu dari warga, dan warga kasih tahu bahwa udah jadi jembatannya, Pak, bisa dilewatin. Jadi kita tetap menuju ke titik itu, dan sampai di sana ternyata kita nggak nyangka bahwa jembatan itu melintasi aliran sungai yang di ujung sebelumnya adalah jeram yang sangat-sangat dalam, sangat tinggi, itu mungkin ada 10-15 meter mungkin ya. Dan limpahan airnya, debit airnya begitu tinggi, begitu besar, jadi sampai berasanya kayak apa ya, kayak ya bahasa kerennya negara kecil lah. Ini jembatan yang lo cari? Ini jembatan yang gue cari. Iya. Ini keren ya. Ternyata bukan sungai biasa. Bukan sungai biasa. Ya. Sungai yang udah ada jembatannya. Dan runtuh. Ini jembatan darurat. Iya, itu kan. Nah, fondasinya ini tetap kokoh gitu. Gokil sih konstruksinya orang Belanda ya, zaman dulu lagi. Itu masih kuat dan masih bisa dipakai buat narok jembatan darurat yang dibuat dari kayu. Ngeri kali itu. Dan gue yakin mungkin secara footage, gambar sangat-sangat terbatas karena gelap malam dan kita nggak bawa penerangan khusus buat syuting malam. Tapi kalau kita ada di sana siang, itu jadi pemandangan yang epic banget dan keren banget sih. Dan satu lagi, kata orang sana, jembatannya angker. Ini bayangin kalau kita di sini siang, masih ada matahari. Pemandangannya masih keren banget. Tapi yang bisa dibeli kalau malam itu nuansanya, men. Keren! Serigala pun melalui jembatan kayu Curug Bandung. Jembatan darurat ini menggantikan jembatan lama yang hancur akibat terseret arus sungai yang deras. Akibatnya, rute perjalanan terbuang jauh ke barat. Mereka pun tersesat. Sebuah jembatan gantung panjang yang bergoyang juga harus dilalui di hari yang telah berganti. Akhirnya kita ketemu sebuah kampung. Di kampung kita istirahat hampir 1 jam. Sampai beberapa dari kita udah sempat tidur. Tapi jam menunjukkan pukul 12 lewat. Dan kita tidak mungkin bermalam di situ. Lalu saya minta anak-anak, "Wey, let's go. Dan perjalanan kita lanjutkan." Ada yang lagi pacaran, guys, di jalur, guys. Iya. Yeah. Tapi pilihnya yeah. Salah sudah. Yang tadi. Oke, putar balik. Ya. Putar balik, guys. Itu jamnya Om Ade. Om Ade, utara di mana Om Ade? Ada itu tuh.
kita ikutin aja sampai di mentok di mana. Iya. Mentok di mana? Ujungnya di mana? Yes. Kita lihat enggak ada sungai, enggak ada apa kan? Enggak ada sungai, enggak ada apa. Aman flat. Berarti dataran aman lah. Masih di terbalik. Masih di bumi, boy. Bukan di Mars kita. Kalau kita adventure di Mars baru. Tapi ini udah jam 1, men. Ngeri, men. Lu lihat enggak tadi? 3 kuburan. Ampun. Kalau di teman-teman serigala, kalau belum ketemu tembok yang tidak bisa dilalui motor, ya kalau bisa kita jalan terus. Bentuk. Di peta lo kemana, Om? Di peta lo kemana? Bu, punten, Bu. Ada jalan yang ke bukit sebelah, Bu. Jembatan. Oh, kanan situ ya? Ini. Yang atas ini. Rumah biru ini. Oh, situ. Oh iya, makasih ya, Bu ya. Udah, dorong aja. Dan rupanya jalan yang ada di belakang kampung itu sangat licin, terjal, batunya lancip-lancip. Aduh. Jurangnya dalam. Sangat dalam dan gelap. Kalau jatuh, kita harus tunggu siang agar ada penduduk yang bisa bantu. Itu udah pasti. Dan sampai di bawah ada jembatan yang penampakannya nggak sesuai sama jalan di kampung itu. Jadi jalannya jalan cor-coran tapi ya lebar paling berapa, 80 kali ya, 80 cm gitu kan. Jembatannya lumayan gede gitu. Dan di ujungnya itu putus baru nyambung cor-coran terus baru nanti ada jalan yang lumayan besar gitu. Jadi kita bertanya-tanya apakah dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini nanti memang investasi untuk jangka panjang, karena itu jembatannya jembatan baja gitu, jembatan gantung yang baja, jadi pasti anggarannya nggak murah. Kok ada jembatan sebagus ini ya di jalan yang untuk mencapai situ aja sulitnya minta ampun, tapi jembatan ini well gitu, baik sekali. Memang bukan untuk jembatan mobil, tapi hanya jembatan untuk roda dua. Ada dua pilihan sebenarnya di hari itu, di malam itu. Mau langsung ke pantai selatan berarti hanya butuh 1,5 jam, atau melanjutkan rute kita yang menjauh. Jadi kita berusaha mencari lagi titik rute yang dimana ingin kita lalui, atau langsung menuju pantai selatan. Kita harus keluar dari jalan raya, dari jalan yang sangat besar lalu masuk ke jalan yang sangat narrow, hanya mungkin sekitar 50 cm jalannya. Hampir nggak percaya kalau itu merupakan jalan. Kalau ada orang-orang yang nanya, siapa sih dari BSD ke Pelabuhan Ratu seharian, siapa sih? Ya kita-kita ini orangnya, nggak ada lagi. Yang lain paling berapa jam? Kalau lewat, ya paling 8 jam lah paling lama gitu kan. Kalau lewat jalur biasa, Ciawi, terus masuk ke arah Sukabumi, turun di Pelabuhan Ratu, paling juga berapa, 5-6 jam gitu nyampe. Ini kita ya nyaris 16-18 jam lah. Dan kita puas-puasin, mumpung ada waktunya, mumpung ada kesempatan, mumpung ada temennya. Tapi Benny ya emang rese, dia ajak kita lewat jalur off-road dan nyasar pula di situ, membuat perjalanan yang tadinya kita pikir aduh udah dapat villa, kita bisa tidur dengan baik, tenang, enak gitu, kemudian siang atau sore kita melanjutkan perjalanan lagi, tapi ternyata enggak. Jadi masih ada sedikitnya 1 jam itu kita di dalam jalur off-road yang licin dan berbatu sebelum kita menemukan sebuah gubuk yang kemudian kita gunakan sebagai tempat istirahat, sarapan pagi, bersih-bersih, dan kemudian melanjutkan perjalanan.
pantai di selatan Lebak Banten ini bernama Lagun Pari. Sesungguhnya, ini bukanlah destinasi yang direncanakan Serigala Rider. Binilah yang membawa mereka terdampar di teluk ini. No complain. Setiap serigala respect terhadap serigala lain. Toh laguna ini sangat tenang. Cukup untuk membaringkan tubuh yang kulai setelah riding satu hari penuh. Lagun Pari adalah sebuah teluk dengan laguna kecil. Pada dasarnya, pantai ini merupakan kampung nelayan. Lokasinya sangat teduh, bersembunyi di balik karang. Beberapa gubuk sengaja didirikan di tempat ini. Setiap orang bisa menyewa melalui warga pemiliknya. Perjalanan ke Cipta Glas akhirnya tadi setelah diskusi sempat memang pengen lanjutin jalur dari Lagun Pari atau Lagun Pari itu teluk kecil di sampingnya Sawarna untuk lanjut lagi menuju ke Cipta Gelar. Cuma gue yang request sih tadi, gue bilang kayaknya untuk hari ini kita harus sampai Cipta Gelar sebelum gelap deh, karena ada banyak momen yang sayang kalau dilewatin. Kebetulan minggu ini lagi ada perayaan besar di Cipta Gelar. Nah, atas dasar itu, maka kita memilih jalur utama. Jadi kita putuskan untuk memotong jalur-jalur baru yang ingin kita ketahui. Salah satu daya tarik dari Cipta Gelar adalah mereka masih memegang teguh budaya, akar budayanya, adat istiadatnya, sehingga segala sesuatunya memang selalu dirayakan. Kasepuhan Cipta Gelar sedang sibuk di hari itu. Abah Ugi yang merupakan pimpinan kasepuhan sedang punya hajat besar, yaitu mengkitan putra mahkota. Kasepuhan pun bersolek. Ragam kegiatan budaya digelar. Warga kasepuhan dari berbagai penjuru Halimun datang dengan bingkisan. Karena itu, makanan melimpah. Di sini Serigala Rider merasakan kegembiraan warga kasepuhan. Belum pernah ada acara sebesar ini, sekalipun serentahun. Hebatnya, acara megah ini dihelat selama 2 pekan.
Ayo sekali lagi, menang. Ayo Ronaldo nih. Golin ke sana. Seru banget main sama anak-anak nih sama Vicky. Ya, kita masih ada di Cipta Gelar. Kasepuhan Cipta Gelar yang ada di area Pegunungan Halimun di Taman Nasional. Dan ini udah mau sore. Kita harharusnya jalan rencana jam 9 pagi, tapi karena semalam kita ada acara, jadi lumayan butuh waktu buat istirahat sebenarnya. Mulihin stamina, mulihin tenaga, butuh jam tidur yang cukup supaya hari ini kita bisa maksimal karena jalurnya cukup berat. Kita akan kembali menuju ke BSD dari Cipta Gelar tanpa melewati Pelabuhan Ratu ataupun Cikidang. Jalur normal yang biasanya dilewati orang-orang yang melakukan perjalanan dari arah Jakarta ataupun dari arah Tangerang menuju ke Cipta Gelar. Nah, ini jalur shortcut, jalur potong. Udah pasti jalurnya seru banget. Seperti apa? Ikutin perjalanannya di No One Knows. Hari kembali malam. Sesaat setelah hujan hebat mengguyur, Serigala memutuskan pamit dari Cipta Gelar. Sekali lagi, Serigala tidak memilih jalan umum untuk pulang ke arah Jakarta. Mereka tidak ingin melalui jalan Pelabuhan Ratu dan Cikidang Raya yang menjadi jalan utama. Sebuah jalan di kaki Halimun kembali jadi pilihan. Ini bukan rute pendek yang mudah. Hujan pasti membuat lintasan-lintasan batu dan tanah menjadi sangat licin. Bagaimanapun, wilayah hutan yang dilalui punya potensi menggagalkan perjalanan. Jadi Nok emang kejem ya, kejem banget, panjang gitu kan, gak habis-habis. Tapi itulah No One Knows, sebuah tradisi. Sungai 7 jam 10 malam. Yes. Di sebelah kanan ini Gunung Halimun, lalu ada Gunung Nangka dan Gunung Paok. Dan kita kurang lebih mencapai ke sini dari Cipta Rasa itu kurang lebih 1,5 jam. Asik, seru. Malam aja seru, apalagi kalau siang pemandangannya pasti lebih gokil. Cuma kalau siang udah pasti kita lebih lama ngopi-ngopinya. Malam semakin tinggi sementara lintasan yang menguji stamina terasa tak berujung. Namun jalan-jalan tanah yang licin dinikmati layaknya sebuah permainan. Dalam gelap dan dingin, tawa Serigala membangkitkan asa. Mending motor lo maju dulu, Om. No One Knows Adventure Ride adalah gambaran soliditas kelompok Serigala. Wolfpack. Mereka bagaikan satu kesatuan simpul yang kuat. Saling membantu. Hierarki hanyalah sebuah sistem yang mengatur ritme permainan untuk keberhasilan bersama. Sekali lagi, No One Knows telah membuka mata para serigala untuk melihat dalamnya nadi kehidupan di Indonesia. Mereka menemukan keindahan negeri bukan dari kata orang,
mereka merasakan kehidupan nyata di pelosok negeri, bukan dari cerita yang mengiba. Serigala Rider melihat, mendekat, dan bersentuhan dengan keaslian Indonesia. Dan aku tetap sayang.